Yo, what's up guys? Kembali sama saya di channel Wonder. Oke, di kesempatan kali ini saya udah mengupdate-nya jadi versi 158. Di sini yang baru nggak tahu pakai bahasa Inggris ya, thanks aja, dan nanti kita lihat bersama-sama apakah yang baru gitu. Apakah ada yang baru atau enggak gitu. Pasti ya ada kalau diupdate, tapi nggak tahu yang baru itu apa gitu, jadi harus dilihat. Oke, tunggu, loadingnya lama di sini, internetnya lama guys, jadi ya lama. Oke, di sini kita lihat dari tasnya. Tasnya emang nggak ada apa-apa ya. Dari ini rupanya ada panah. Wow, ini ada panah baru. Terus ada apa lagi ya? Ke bawah. Rupanya membuat panah itu mudah, guys. Jadi nanti saya akan buat panah kapan-kapan ya. Kalau udah ada bahannya. Terus di sini ada enggak? Ini ada, oh ini udah lama. Masuk aja ke rumah, siapa tahu di rumahnya ini ada sejenis event juga gitu atau lain bagus gitu. Tapi udah ada panah itu termasuknya bagus, tapi entah gunanya buat apa belum tahu. Mungkin next video kegunaan dari panah. Ya tadi saya udah lihat tadi di videonya, yaitu panahnya ya memanah gitu guys. Jadi kayak tembakan, jenis tembakan gitu. Jadi kita itu bisa memanah dia. Misalkan rusa itu kalau didekatin itu kan dia lari, jadi dipanah atau ditembakkan jadinya dia bisa gitu. Di sini nggak ada yang baru guys, sama seperti biasanya. Tapi di sini ada tanda seru, kita lihat. Di sini kode bunker alpha ya. Rumahnya hancur banyak di sini, motornya pasti kurang, jadi belum bisa gitu, pasti banyak yang kurang, nggak tahu itu dapatnya dari mana. Di sini apa cuman panah aja ya guys, liren aja. Oke, saya mau beli, saya kan punya tali kayaknya, coba digunain kegunaannya guys. Aduh, salah. Beli tas. Oke, mau beli tas dulu ya. Sini. Ini udah ada pakaiannya. Saya udah punya pakaian menurut ya. Oke, di sini. Tadi itu bahannya ini ya, ini satu. Oke, ambil. Lalu di sini kayaknya tali sama kayu. Kayunya itu ada, woi, senjatanya bukannya pamer ya, guys. Emang banyak. Ini tali, lalu apalagi ini selotip ya kayaknya ya. Selotip kan? Oh iya, selotip sama kayu yang udah dibuat. Kayaknya ada banyak nih ya. Aku ada banyak ini kayaknya di sini, sampai apal tempatnya ini. Ini dia. Oke, beli berapa ya? Masa iya cuma beli satu ya, enggak lah. Beli banyak gitu. Masa cuma satu? Salah ta di sini yang benar. Ini loh, di mana ya? Kok tempatnya lupa saya. Oke, pindah. Di sini, bukan. Di sini, bukan. Di sini bukan. Berarti di sini aman sini. Di sini batu. Ya, di sini berarti. Oke, 20 beli banyak pokoknya. Slotipnya yang nggak cukup. Cuman cukup 3 slotipnya. Gak ada lagi kah? Oke, dicari lagi slotipnya. Pakai. Wow, keren. Damage-nya berapa ini? 8. Cuman 8, kirain bagus. Slotipnya habis. Berarti cuman beli satu bisanya. Lah terus ini berarti dibalikan.
mau beli apa? Mau beli tas. Beli tas. Tas butuh apa sih? Daun. Oke. Di sini dua aja. Butuh dua. Aduh, sorry guys. Ini kumat, ini biasa emang kayak gini sering nggak jelas gitu ya. Harus dibersihkan dulu. Nah, ini masuk lagi. Ulang. Oke, nggak ngulang untungnya. Sini ini butuh dua aja. Ini butuh dua. Oke. Dua simpen di sini. Taruh di sini, oke. Lalu cari yang alang-alang apa itu namanya ya? Gak tahu itu namanya apa di sini. Oke, ini butuh berapa sih? Tiga butuh tiga, gak usah banyak-banyak. Nah, bener kan? Oke, sip. Kayunya kembalikan lagi di tempatnya. Oke. Lalu oke, mungkin sampai di sini dulu ya, guys. Video kali ini cuman untuk untuk fun-fun aja, yaitu cuman buat kayak gini lah ya. Di sini minta ini aja. Enggak bisa rupanya. Di sini mau panen dulu. Dan ya guys, mungkin video ini sampai di sini dulu. Jangan lupa buat kalian yang belum menjadi pelanggan setia saya, silakan aja buat kalian untuk klik subscribe dan beri tanda lonceng di sebelah kanannya supaya ada pemberitahuan dari saya tentang tutorial dan gaming-gaming, tentang update-update gaming lainnya. Oke guys, dan jika video ini bermanfaat, silakan klik share, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat kalian untuk klik like. Dan oke, mungkin sampai di sini dulu aja. Bye bye. Salam gamers. Oke, ikut.